Hai Factory Shopper, balik lagi di Dapur Bernardi. Kali ini Dapur Bernardi bikin resep yang pernah viral di TikTok. Gak usah nunggu lama lagi, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita siapkan ada abis sosis sapi jumbo yang isi 2 ya. Kita potong seperti ini. Lalu yang bikin beda kali ini kita akan bikin dari kuah bayam. Kita masukkan dulu ada daun bayam. Lalu kita masukkan 250 ml susu dan kita chopper. Dan selanjutnya kita akan menumis di sini pakai 1 sendok teh ada butter, kemudian 2 siung bawang putih cincang. Kita akan tumis sebentar sampai wangi. Ini tuh resepnya gampang, bahannya juga sederhana, gampang di mana aja. Lalu untuk kuah dari bayam tadi yang sudah kita chopper, kita masukkan ke dalam tumisan bawang putih dan butter. Dan lalu kita masukkan ada mie lemonilo instan rasa pedas Korea. Disusul dengan potongan sosis tadi bun, kita aduk-aduk sampai rata dan untuk tingkat kematangannya disesuaikan selera bunda. Dan yang terakhir kita masukkan ada bumbunya, bumbu dari mie instannya tadi. Ini tuh pedes banget ya, jadi buat bunda-bunda, kakak, oni, opa semuanya yang suka pedes bisa coba resep ini dan nikmati sensasi pedasnya. Lalu kita aduk-aduk bun, dan tara, ini dia carbonara pedas lemonilo ala Dapur Bernardi. Langsung aja untuk recook resepnya di rumah, caranya juga gampang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Bernardi Factory Shop. Juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu video terbaru selanjutnya. Thank you.